Saya mah jalan-jalannya ke mall sayang. Emangnya situ ya kan? Nongkrong di warung kopi doang. Ke mall dong. Ya biar gak kampungan. Tapi aku yakin kalian gak sanggup ke mall sih. Bye. Oh itu betul bang. Kalau itu betul, abang bilang kami kampungan, memang saya tinggal di kampung. Tapi kalau abang bilang kami gak mampu, sebenarnya kami ini bukan gak mampu bang. Kami sekarang lagi nabung, lagi hemat-hematnya. Nabung untuk pergi ke mall? Bukan! Kami sengaja nabung untuk membeli singlet bekas yang pernah dipakai dengan Jordi. What's up? Perlu saya kita lagi bareng untuk sini. Welcome to Pitul! Nah, gimana kabar kalian per the quiz? Anjay gue sebelum ngelupain sabun people yang budi. Me! Selamat bergabung kembali lagi para komunitas-komunitas sabun people. Asli itu gue seneng banget ke kalian. Satu jam upload komenan dah ribuan. Rame banget makin hari itu sabun people ngumpul di sini. Jadi gimana? Ada masalah apa kalian hari ini? Cerita dong, cerita. Menyewa Aceh pegah kiban. Ya, begitulah hidup sekarang. Suka gak suka, nikmat gak nikmat, makin hari memang seperti itu. Makanya gue sering bilang, kalau kalian udah siap bersenang-senang, lanjut aja seperti biasa. Yang paling the best mental di channel ini gak ada obat itu adalah viewersnya. Jangan lupa like di bawah karena setiap hari itu harus tembus 20 ribu likes, 1000 komentar. Itu kurang the best apa loh? Itu yang gue sebut penonton the best mental. Jadi buat kalian yang belum subscribe, nih. Pendiam banget kalau lagi ngopi. Kalau di acara dangdutan gimana? Nah ini good banget nih. Barbar nih pasti. Kasih tau bang, kita orang paling dangdut banget nih. Gendangnya terus. Ah iya bagus. Coba tanyakan pada ibumu, apa boleh calon mantunya aku? Oh my god. Terus nih, kayaknya kalau ini mbaknya saya nggak perlu nanya nih. Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat dahsyat. Nah, itu yang saya bilang. Sukron bagus, kamu ngasih ulti. Langsung yang paling atas itu Sukron loh, guys. Nggak, lagian tuh nggak usah kayak gitu lah, mbak. Nanti diseriusin, mbak. Katanya, ah, gatal sekali. Begitu DM langsung ajak nikah. Kan kamu yang mancing nih. GTA nih konsep iklan terbaru nih guys. Tapi gue respect konsep iklannya cok. Jadinya kita menikmatin ya kan. Hey CJ, aku membutuhkan bantuanmu. Sekarang lagi marah penipuan mengatasnamakan Play Store. Kasirnya menjiwai. Ya iya cok. Kalau gini udah menjiwai cok, serius. Oke siap. CJ-nya nih udah gak makan nih, kurus nih, berat badan nih. Nge-gym! Nge-gym boy! Ini sering main ke kampung nih. Ke perkampungan selalu deh nih guys. Idi. Ajar bang. Oh ini misi ya? Udah jangan. Gue demen nih, klasik kayak gini gue demen. Lo ada yang sama mang gue gak sih guys? Gue paling suka banget cewek di kampung-kampung, entah kenapa sih. Kayak adem aja gitu guys. Widih, apalagi suka-suka yang klasik kayak gini kan. Uduh. Demek gitu mbak. Adem gitu ya, nggak tahu mungkin karena emang gue pencinta alam juga ya kan, jadi gue juga seneng cewek-cewek yang pencinta alam gitu, bukan pencinta YouTube biru. Kau ini apa, kau tinggal sini anjing? Itu apa cok? Ke what the heck, pasur maaf kau ini anjing, ada tupai di dalam itu buntutnya sih. Iya apa, kau tinggal sini ke? Gokil bang, gokil, gua respect bang. Ini kalau ada turnamen panjang-panjangan itu ikut loh, menang loh pasti. Lumayan tuh, dapat piagam di rumah, membanggakan keluarga. Dari awal jadi kayaknya belum pernah di. Ya gua pernah sih nyukur, cuman udah lama juga nggak gua cukur, nggak sepanjang itu juga anjing. Tawon merah. Apakah
Oh jelas manis, apalagi di gunung ya kan. Manis, giginya gak nahan. Memang loh, Divaldi. Bagus, Divaldi. Orang dengan yang lain ini, entah dengan boba es krimnya, entah dengan yang itunya, ya kamu dengan gigi. Berarti dia ini digigi mainnya guys. Gini. Di luar nalar. Jual kipas angin model apa kayak gitu, gak ada yang mau beli. Oh mati ketuh. Sip, makan dulu guys. Alhamdulillah. Bagus loh, siapa itu? Bapakmu itu siapa depan rumah nak? Aku ini. Lo udah bawa Pajero aja gak usah bergaya banget kayak gini bang. Jadi karena orang kalau emang udah di fase yang emang bener-bener kaya, mereka lagi udah gak mau ngurusin penampilan, harus terlihat gimana caranya orang biar berpikir dia kaya tuh gak perlu. Jadi pacarku minta temenin belanja. Siap. Kau masih ragu untuk dia bingung mau pilih yang mana, jadi aku bantu pilihin. Bagus. Inisiatif aja sekalian angkut yang gak jadi diambil. Oh lu kayak bodyguard jatuhnya. Dia suka banget lihat tas-tas dan baju-baju yang lucu. Oke. Bungkus mbaknya. Idih. Abis ini ngulet-ngulet loh. Apa yang dia suka, aku ambil. Ternyata dia seneng. Ini kemana sih endingnya kemana? Di TikTok Shop ada nggak ya yang model ginian? Gua beri lo. Hey, gua beri lo. Laki itu pada dasarnya semuanya mau kayak gini. Kalau ada uang, kalau nggak ada ya kalian itu support sampai mereka itu bisa jadi dapat uang gitu lo. Jangan tiba-tiba nyari modal langsung dapat, enaknya aja. Apa ya? Oh my god. Jangan mode terbuka. Kami nembak. Spill sandi wifi yang bikin orang nafsu dong. Bentar dulu nih. Biasanya tuh spill sandi wifi atau enggak tuh hotspot itu yang bikin orang kena mental. Malu minta, malu pakai. Nah, kalau ini bikin nafsu nih. Bagus, mancing. Anunya. Janji uploading gas. Jadi kelabu. Enggak nih, tar dulu nih. Kenapa bisa ada cewek nyelip satu ya? Hah? Dia sendiri dong, enggak ada yang lain, gimana sih? Manja-manja suka-suka. Imanku panas sekarang bertambah kejam. Lihat. Contoh nih kayak abang ini. Lihat. Tuh, kan? Ini gampang deh nih, pakai sarungan aja nih. Gampang, tinggal tak tuh, dapat pulang, gas, bungkus. Ini. Gue baru sadar dia bawa balon, anjir. Tutup dikit, kak. Saya tahu itu gede. Nggak gitu komennya. Malah jadi hujatan bukan ide. Iya, elah. Udah diem. Nyinyir. Pada nyinyir. Lu juga nengokin, lu nikmatin. Ini masalahnya orang-orang kayak gini nih. Geliran dikasih, no. Nggak ngomong lagi nih, langsung. Kecuali kayak gini. Gak, bentar. Panitianya nih kehabisan orang atau gimana nih? Gak nih, tolong buat panitia penyelenggara nih. Besok-besok tuh orang banyak loh bang.
Padahal cuma iseng bales DM-nya, tapi malah pacaran sampai jalan 4 tahun, guys. Ngiseng 4 tahun loh, nyicil rumah lunas. Ih, siap, Bang. Rezeki tuh enggak kemana, Bang. Gua yang enggak bisa kayak gitu. Kenapa? Why? Fix beban dijadiin istri. Kenapa sih? Kenapa? Positif ping sih ini. Kenapa sih? Orang-orang pada kenapa sih? Gua jujur ya guys, gua kalau mau ada pun misal nih perempuan putih mau sama gua yang gak mau. Minder gua hitam guys. Ini mah di video aja nih karena ada lampu, gua aslinya hitam loh. Emang pernah guys, gue juga pernah gelas jatuh tapi gak mau pecah. Percis banget kayak gini. Gak gitu juga bang. Ayam! Bisa delay kayak gitu, kalau gitu gue gak pernah. Kalau gue dulu ngarepin ya. Kenapa di SMA gua enggak ada cewek-cewek yang seger-seger dulunya? Kalau sekarang, kenapa Indomaret, Alfamart di daerah gua pekerjaannya enggak ada yang kayak gini satu minimal? Atatsuki wa tsudotta. Sedang tidak baik-baik saja resepsi ini. Sedang tidak baik-baik saja. Pain bukan, Paimin. Bang. Bener banyak banget anjing. Ya gak salah juga sih abangnya. Cewek jelbab prasmanan nih kayak gimana anjing. Bawa makanan minuman sesuai inisial nama bapak, cek. Saipul seblak. Muhyiddin Melon. Hari hamburger ya. Bambang Boba. Mugiono Martabak. Enggak, gue bukan apa-apa. Nama bapak gue juga Jawa kan guys. Yang nama orang Jawa tuh emang dibikin jokes apapun lucu, emang gitu. Heran gua kenapa kayak gitu ya. Kalau bapak gua tuh dari S lahirnya O juga. Capek beres-beres. Eh ternyata yang gak beres hidup gua. Bagus loh, bagus. Mandi waterboom kuah. Lagian tuh segede itu. Makanya bang, gak usah sombong-sombong mah. Kalau ada orang dipegang aja sama tangan. Tolong nyalakan lu. Tolong aku. Tetap waspada. Tetap bersama. Dia nulisnya gitu ya? Musuh terlihat! Sabar! Maju! 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 Bisa gitu nulis gimana ya? Ini buku kadep dia loh. Terbalik lagi nih masalahnya. Kerja bagus. Ikuti aku! Hati-hati! Sound effect-nya gak ramah kali, sumpah, Jo.